Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung bab yang ke-8, subtopik 8.1, jenis sistem respirasi. Okey. Okey, pertama, kita tengok struktur respirasi dan penyesuaiannya dalam pertukaran gas. Okey. Mula-mula kita perlu tahu apa itu respirasi. Okey, respirasi ini adalah proses pertukaran gas. Di mana kalau biasanya, kalau dulu masa tingkatan 3, kita kata berrespirasi ni macam bernafas. Tapi sekarang, respirasi itu adalah proses pertukaran gas di mana proses pertukaran gas bagi manusia, bagi kita adalah berlaku di peparu. Dan setiap haiwan, setiap organisma, dia ada struktur respirasi dia tersendiri. Okey. Sebenarnya kita sambung, struktur respirasi ialah permukaan. Ya? Ialah permukaan respirasi bagi membolehkan pertukaran gas berlaku antara sel organisma yang berrespirasi dengan persekitaran luar. Okey. So, struktur respirasi ni adalah satu permukaan berlakunya respirasi. Okey, ini bagi membolehkan berlakunya pertukaran gas antara sel dengan organisma. Okay. Nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu ataupun GLP per I. Jumlah luas permukaan per isi padu bergantung kepada saiz organisma. Okay. Semakin besar saiz organisma, semakin kecil GLP per I organisma tersebut. Maksudnya bila organisma itu besar, macam kita kan, bila organisma itu besar, GLP per I dia adalah kecil. Bila organisma itu kecil, GLP per I dia adalah besar. Okay, sebenarnya yang ni kita boleh kira. Kita boleh kira dalam kalau kita buat aktiviti kubus kan. Okay, cuba kita kira untuk luas permukaan bagi kubus yang besar, GLP per I untuk kubus yang besar dengan kubus yang kecil. Kita akan dapati bahawa GLP per I bagi saiz kubus yang besar adalah kecil berbanding dengan saiz kubus yang kecil, GLP per I dia adalah tinggi, adalah besar. Struktur respirasi dan penyesuaiannya dalam pertukaran gas. So, ini bermaksud untuk organisma yang besar dan kompleks. Okay, organisma yang besar dan kompleks, contohnya manusia. Kan? So, isi padu badan yang memerlukan oksigen adalah bertambah lebih daripada jumlah luas permukaannya. So, ini menjelaskan mengapa organisma yang besar dan kompleks tidak boleh mengekalkan pertukaran gas dengan cara resapan sahaja melalui permukaan badan. Jadi, organisma yang besar dan kompleks ini, ia memerlukan satu struktur respirasi yang bagus. Satu struktur respirasi yang ada ciri penyesuaiannya yang efisien untuk pertukaran gas. Okay. Sebab apa? Sebab organisma yang besar dan kompleks ini, isi padu badan dia memerlukan oksigen yang lebih daripada jumlah luas permukaan. Sebab organisma besar, okay, kita lah manusia contohnya, jumlah luas permukaan kecil. Jadi, isi padu badan yang memerlukan oksigen ini banyak. Okay? Lebih daripada jumlah luas permukaannya. Jadi sebab itulah organisma yang besar ini memerlukan struktur respirasi yang efisien
sebab dia perlu banyak oksigen. Berbeza dengan organisma yang kecil. Organisma yang kecil, GLP per air adalah tinggi. Okay? Jadi cukup sahaja dia menyerap, dia mengambil oksigen pertukaran gas. Okay? Berlaku dengan cara resapan melalui permukaan badan sahaja. Ini saya cakap tadi lah, organisma bersaiz besar memerlukan struktur respirasi khas untuk pertukaran gas yang cekap. Okay. Ciri penyesuaian struktur respirasi untuk pertukaran gas yang efisien bagi organisma yang bersaiz besar. Okay. Nisbah GLP per air yang besar untuk pertukaran gas respirasi yang cekap. Struktur respirasi yang nipis. Okay. Ciri pertama struktur respirasi tersebut mestilah nipis, iaitu setebal satu sel. Kenapa? Untuk nak memudahkan resapan gas respirasi berlaku. Gas respirasi apa dia? Oksigen dan juga karbon dioksida. Okey. Permukaan struktur respirasi yang sentiasa lembap membenarkan gas-gas respirasi melarut di dalamnya. So, struktur ciri yang pertama adalah nipis, yang kedua adalah sentiasa lembap. Kita kena tahu dalam menjawab soalan, kita kena tahu. Kita tak boleh cakap sahaja struktur respirasi yang nipis. Kita mesti dengan penerangan di belakangnya. Struktur respirasi yang nipis untuk memudahkan resapan gas respirasi berlaku. Permukaan struktur respirasi yang lembap membenarkan gas respirasi melarut di dalamnya. Okay, melarut dengan mudahlah. Okay. Struktur respirasi dilengkapi jaringan kapilari darah, okay, kecuali serangga lah. Okay, yang membenarkan pengangkutan gas respirasi berlaku dengan cekap, berlaku dengan efisien lah. Okay. Kena ada jaringan kapilari darah. Sebab bila ada jaringan kapilari darah, dia mempercepatkan pengangkutan gas dari satu tempat ke satu tempat yang lain lah. Okey. Pertama, kita tengok struktur respirasi serangga dan penyesuaiannya. Okay. Maksudnya dalam subtopik ini, 8.1 ini, kamu mesti boleh tahu struktur respirasi organisma tersebut dan apa ciri yang ada pada struktur respirasi tersebut membolehkan organisma itu melakukan proses respirasi ataupun proses pertukaran gas dengan cekap. Okey. Kita tengok dahulu untuk serangga. Sistem pernafasan serangga adalah sistem trakea. So, nama sistem ni mesti kena ingat. Sistem pernafasan untuk serangga adalah sistem trakea. Okay. Terdapat liang kecil pada torax dan abdomen serangga, iaitu spiracle. Yang bawah ni ada liang kecil. Ini pada torax dan abdomen, iaitu spiracle. Tengok kat bawah ni spiracle. Spiracle membolehkan udara masuk ke dalam sistem tiub udara, iaitu sistem trakea. Kita tengok gambar nanti. Trakea pula bercabang untuk membentuk salur yang lebih halus yang disebut trakeol. Trakeol merupakan permukaan respirasi. Jadi, kamu kena tahu sistem pernafasan serangga, sistem trakea. Permukaan respirasinya adalah trakeol. Okey. Apa ciri yang ada pada trakeol yang membolehkan trakeol melakukan proses respirasi ataupun proses pertukaran gas dengan cekap? Okey. Bilangan trakeol yang banyak menyediakan jumlah luas
permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Pertama, bilangan trakiol yang banyak. Yang kedua adalah dinding trakiol yang nipis. Okey, yang ketiga dinding trakiol yang lembap. Jadi, hal ini membolehkan gas oksigen meresap ke dalam sel manakala karbon dioksida meresap keluar dari sel ke dalam trakiol dengan cepat. Okey. Sebab itulah kalau kita ingat tadi, ciri asas struktur respirasi ini adalah dinding yang struktur yang nipis tebal satu sel untuk apa? Untuk memudahkan kan proses pertukaran, lembap untuk pertukaran gas yang efisien, untuk pertukaran gas yang cekap. Okay. Jaringan kapilari darah banyak untuk pengangkutan. Okay. Yang untuk serangga tak ada jaringan kapilari darah lah. Okay. Setengah serangga mempunyai kantung udara dalam sistem trakeanya, di mana kantung ini berisi dengan udara untuk mempercepatkan penghantaran gas respirasi semasa pergerakan badan yang cergas. Maksudnya kalau kita manusia itu berlaku hutang oksigen kan yang kita belajar sebelum ini. Okay, untuk serangga ini, dia ada kantung udara. Okay, di mana dalam kantung udara tu dah siap-siap tersimpan berisi udara. So, bila berlaku aktiviti cergas, contohnya serangga tersebut melompat kan, aktiviti cergas lah tu, dan dia akan kekurangan oksigen. Okay. Jadi, dengan adanya kantung udara ini yang dah siap-siap berisi udara, jadi serangga tersebut cepatlah dapat gas respirasi. Sebab dia dah macam standby lah, just stay dalam badan dia, dalam kantung udara. Okey, so ini adalah sistem trakea dalam belalang. Ini kantung udara. Okey, trakea. Ingat tak trakea, sistem trakea. Kemudian trakea ini bercabang membentuk trakeol. Ini trakea, ini trakeol. Yang bercabang itu trakeol. Okey. Gas oksigen akan masuk melalui trakea kemudian ke trakeol untuk respirasi. Gas karbon dioksida akan keluar. Okey, di bawah ni adalah spiracle yang kita tengok tadi lah. Spiracle yang membenarkan kemasukan udara. Okey, simple saja untuk serangga. Seterusnya, kita tengok struktur respirasi ikan dan penyesuaiannya. Struktur respirasi ikan ialah insang. Okay, ingat, struktur respirasi serangga adalah trakeol. Struktur respirasi ikan adalah insang. Itu yang kita nak. Okay, insang terdiri daripada barisan filamen yang disokong oleh lengkung insang. Tengok dalam gambar ni, okay, ini adalah lengkung insang. Okay. Apa ciri-ciri filamen, okay, membolehkan pertukaran gas respirasi dalam ikan berlaku dengan cekap? Okay. Filamen mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang disebut sebagai lamela. Okay. Bilangan filamen dan lamela yang banyak memberikan jumlah luas permukaan yang besar untuk proses pertukaran gas yang cekap. Kalau kamu tengok ciri-ciri yang ada pada struktur respirasi bagi organisma sama sahaja. Struktur dia mesti ciri dia mesti lebih kurang sama kan? Okey. Untuk ikan, bilangan filamen dan lamela yang banyak memberikan jumlah luas permukaan yang besar. Kenapa nak jumlah
luas permukaan besar untuk proses pertukaran gas yang cekap. Okey, membran lamela insang adalah nipis dan dibekalkan dengan banyak kapilari darah bagi memudahkan peresapan dan pengangkutan oksigen serta karbon dioksida. So, yang kedua adalah mempunyai kapilari darah yang banyak. Okay, yang pertama tadi, jumlah luas permukaan besar. Yang kedua, membran lamela dia mempunyai banyak kapilari darah. Okay. Kamu boleh tengoklah struktur dia. Lengkung insang. Insang lah, kita tahu lah kan. Insang. Okay. Filamen insang yang banyak-banyak ni. Okay. Kemudian dalam ni adanya lamela. Okay. Ni filamen insang. Okay. Dalam tu adanya lamela. So, membran lamela inilah nipis. Banyak kapilari darah sebab nak memudahkan peresapan dan pengangkutan oksigen. Okey, seterusnya kita tengok pula organisma yang ketiga iaitu katak. Okey, struktur respirasi katak dan penyesuaiannya, katak ini berrespirasi sama ada melalui kulit ataupun peparu. Okey, pertama kita tengok dahulu untuk kulit. So, dalam keadaan yang kurang aktif ataupun katak bersenyap, katak tak melompat, katak akan menggunakan kulitnya sahaja untuk pertukaran gas. Di mana apa ciri penyesuaian yang ada pada kulit katak menyebabkan kulit katak tersebut boleh melakukan proses pertukaran gas ataupun respirasi adalah sama saja. Yang pertama, kulit adalah nipis dan sangat telap terhadap gas respirasi. Sangat telap ni maksudnya gas respirasi boleh masuk dan boleh keluar lah. Okey. Yang kedua adalah kulit yang lembap. Okey. Yang kedua adalah kulit yang lembap untuk nak membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Okey. Di bawah kulit katak terdapat banyak jaringan kapilari darah untuk mengangkut respirasi. Kalau kita tengok, ciri dia hampir sama. Sama saja. Nipis. Okay? Lembap. Banyak jaringan kapilari darah. Cuma struktur saja yang berbeza. Okay, yang kedua adalah peparu sebab katak kan ada dua kan struktur respirasi dia. Kalau dia kurang cergas, dia guna kulit lah. Just meresap masuk dan keluar sahaja gas respirasi. Yang kedua adalah peparu. Okay, permukaan peparu katak berlipat-lipat. Okay, ini peparu katak. Kita nampaklah berlipat-lipat. Kenapa? Untuk nak menambah jumlah luas permukaan bagi pertukaran gas. Okay. Membran peparu katak. Okay. Pertama, permukaan dia berlipat-lipat. Tambah jumlah luas permukaan. Yang kedua, peparu katak juga adalah nipis untuk nak memudahkan resapan gas respirasi. Yang ketiga, dinding peparu katak adalah sentiasa lembap untuk nak membolehkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Seterusnya, peparu katak juga kaya dengan jaringan kapilari darah. Yang keempat, peparu katak juga kaya dengan jaringan kapilari darah untuk nak mengangkut gas respirasi dengan lebih cepat. So, peparu cuma senaraikan sahaja apa ciri penyesuaiannya. Ada empat. Ingat, mesti dengan satu ciri, kemudian mesti ada penerangan di belakang dia. So, itu adalah cara nak jawab soalannya. Permukaan paru katak berlipat-lipat untuk menambahkan jumlah luas permukaan bagi pertukaran gas. Membran peparu nipis untuk nak memudahkan resapan gas.
Macam itulah, mesti ada keterangan di belakangnya. Okey, seterusnya struktur respirasi manusia. Okey, struktur respirasi manusia adalah alveolus dan mempunyai ciri-ciri pertukaran gas respirasi yang cekap. Memang struktur respirasi memang kita nak pastikan pertukaran gas respirasi berlaku dengan cekap. Okey, bilangan alveolus banyak. Okay, sama je. Kalau kau faham dari awal, insya-Allah yang akhir-akhir ni boleh faham. Bilangan alveolus yang banyak menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk peresapan gas respirasi. Yang kedua, lembap. Dinding alveolus sentiasa lembap. Jadi, gas oksigen dan gas karbon dioksida boleh melarut dengan mudah. Seterusnya, meresap melalui dinding alveolus ke dalam kapilari darah lah. Okey. Yang ketiga, alveolus dilingkari oleh jaringan kapilari darah untuk mempercepatkan peresapan gas respirasi. Yang keempat, dinding alveolus nipis setebal satu sel memudahkan peresapan gas. Okay, kalau kamu tengok struktur ciri dia, mestilah ciri yang sama sahaja. Cuma struktur berbeza lah sebab organisma berbeza. Dalam paru katak, dalam alveolus manusia, struktur saja lain. Tapi ciri mesti sama. Nipis, lembap, jaringan kapilari. Kan? Benda yang sama. Cuma kamu kena pandailah. Kamu kena ingatlah. Kamu kena tahu nipis untuk apa. Jaringan kapilari darah yang banyak untuk apa. Macam itulah. Okey. Seterusnya yang terakhir untuk subtopik 8.1 ini, kita tengok perbandingan. Okay. Perbandingan iaitu persamaan dan juga perbezaan. Kalau perbandingan, soalan tanya perbandingan, mesti state, mesti jawab persamaan dan juga perbezaan. Okey. Ini kita nak tengok perbandingan antara struktur respirasi manusia dengan haiwan. Okey. Kesemua, dari segi persamaan, kesemua struktur respirasi mempunyai nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang besar untuk pertukaran gas yang cekap. Okey. Yang kedua, kesemua struktur respirasi nipis dan ini memudahkan resapan gas berlaku dengan cepat. Okey. Yang ketiga, kesemua struktur respirasi sentiasa lembap dan ini membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Yang keempat, struktur respirasi dilengkapi dengan jaringan kapilari darah yang membenarkan pengangkutan gas respirasi dengan cepat. Jadi dari segi persamaan adalah dari segi ciri penyesuaian dia. Besar, nipis, lembap jaringan kapilari. Okay. Kamu tak boleh cakap struktur respirasi nipis. Mesti dengan keterangan kat belakang. Ingat tu banyak kali dah cikgu ingatkan. Mesti ada keterangan di belakang. Okey, seterusnya kita tengok dari segi perbezaan. Okey, kita bandingkan dengan serangga, ikan, katak dan manusia. Struktur respirasi bagi serangga, ingat balik tadi, tracheol. Bagi ikan, filamen dan lamela. Bagi katak, kulit dan peparu. Bagi manusia, struktur respirasinya adalah alveolus. Okey, bagaimana nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang tinggi bagi struktur respirasi yang diperoleh? Okey, macam mana haiwan dan manusia bagaimana dia nak dapatkan jumlah luas permukaan, macam mana dia nak dapat, ringkasnya JLP per I yang tinggi. Okay, macam mana nak dapat? Sebab ni kan organisma, organisma yang besar, jadi GLP per I dia adalah rendah kan? Jadi dia kena meningkatkan GLP per I dia untuk nak meningkatkan penyerapan pertukaran gas respirasi. Jadi macam mana organisma ini meningkatkan GLP per I dia adalah bagi serangga,
bilangan trakiol yang banyak. Bagi ikan, bilangan filamen dan lamela yang banyak. Bagi katak, permukaan peparu berlipat dan keseluruhan permukaan kulit. Bagi manusia, bilangan alveolus yang banyak. Jadi, bila ada struktur respirasi yang banyak-banyak ni, jadi GLP per air dia pun meningkat. So, bila GLP per air dia meningkat, banyak gas respirasi diserap. Kan? So, oksigen pun boleh serap dengan banyak. Ya. So, dengan efisien, dengan cekap. So, berlakulah proses respirasi dalam organisma ini dengan efisien, dengan cekap disebabkan oleh struktur-struktur respirasi yang ada padanya, yang disesuaikan dengannya. Okay? So, sampai situ sahaja 8.1. Jawab modul. Ingat, kalau ada apa-apa sahaja soalan, boleh PM cikgu bila-bila masa. Okey? Okey, sampai situ sahaja. Terima kasih.